Untuk menghasilkan gundam plastik ini dibutuhkan tangan terampil dan kesabaran, karena perakitannya harus menyatukan bagian demi bagian yang terpisah. Namun ada pecinta Gundam yang tak ingin repot merakit. Maka hal ini dimanfaatkan oleh Dwi Mas Cahya, pecinta Gundam di Palembang, untuk membuka jasa perakitan. Dwi yang menggemari Gundam sejak lebih satu dekade, bisa merakit hingga 10 unit Gundam ukuran kecil dan 4 Gundam ukuran besar dalam sebulan. Tarif jasa perakitan yang ia pasang beragam, mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah per unit, tergantung ukuran, kerumitan, dan kustomisasi yang diinginkan. Di masa pandemi, mainan Gundam makin digemari, namun orang kini lebih suka merakit sendiri. Kalau selama pandemi banyak anak-anak yang beli buat rakit sendiri. Oh, rakit sendiri ya? Iya, rakit sendiri. Kalau sekarang udah mulai-mulai banyak lagi yang kasih ke saya buat dirakitin ataupun buat di custom segala macam kayak gitu. Kalau pemula tergantung dari moodnya juga sih. Kalau misalnya dia suka pasti belajarnya lebih cepet. Karena soalnya ngerakit Gundam ini susah-susah gampang. Tapi kalau udah nemu celahnya jadi gampang banget. Mainan Gundam sendiri diproduksi dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran Super Deformed, High Grade, Real Grade, Medium Grade, Perfect Grade, hingga Mega Size. Harga produknya pun beragam, mulai Rp90.000 hingga jutaan rupiah. Namun bagi penggemar Gundam, harga tersebut sepadan dengan kepuasan yang didapat saat merakitnya. Kalau aku sih sudah spare budget untuk hobi, jadi jaga-jaga sih. Tapi Gundam itu nggak mahal sih. Banyak varian-varian harganya. Dari yang murah, yang kecil, sampai yang besar, sampai perfect grade, MJ, HG. Jadi nggak mahal untuk hobi yang menyenangkan. Butuh waktu dan ketekunan untuk bisa menghasilkan rakitan Gundam yang rapi dan memuaskan. Bukan mainan biasa, merakit Gundam selain mengisi waktu luang, juga mampu melatih fokus dan konsentrasi serta kemampuan motorik. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.